Hai Bun, halo, jumpa lagi bersama Nurmawati Simanjuntak ya, monja-monja lopers, pecinta-pecinta lopers, monja lopers ya, sama dengan saya ya kak ya. Kita lanjut di tas ya, sebentar aja kita live, soalnya aku mau packing ya, yang sudah pada transfer, terima kasih, hari ini kita kirim ya. Yang sudah transfer hari ini kita kirim, kita lanjut lagi di tas-tas ini. Jadi ketika aku packing, video sudah masuk ke kalian ya kakakku. Terima kasih, kita pantengin ya kak ya, pantengin ya. Oke, aku punya ransel. Ransel ini adalah ransel fashion. Dia cantik, ada motif-motif seperti ini ya kakak sayang. Ya, ada motif sini. Sini sudah laku di 75.000 ya kak ya. Cuman ini PHP ya. PHP ya sayang, oke. Ini cantik ya. Ada satu buah kantong poket, ada poket ya. Terus di sini ada kantong berjiper. Di sini juga ada ya. Cuman ini pegangannya kakak pasang aja, tambahin apa gitu ya kak. Memang begitulah ya ceritanya. Namanya juga monja ya. Ada yang mulus, ada yang utuh, ada yang gimana ya. Tapi dia masih bisa dipegang. Tinggal kakak pasang aja tambahan mainannya ya kak. Oke, masih bisa dipegang. Oke, di dalam dia seperti ini aja ya. Ada satu buah kantong di sini ya kakakku, ada kantong sedikit ya, satu ya. Terus ini kondisi kesehatan luarnya oke banget ya. Kesehatan kondisi tasnya masih oke banget ya. Semua nilon masih oke dan masih like new, mulus banget bahannya ya. Ini kalau ada yang mau ya kakak sayang, dari 75 ya aku jual di 70 ya kakakku. 70 cantik banget nih kayak fashion ya. Fashion kalau kalian mau kerja atau kalian yang mau lebaran nanti kak, pulang lebaran mau pergi ke pantai kemana nih bisa kakak pakai ya. Oke, ini ambil kak, cantik dia ya. Nilonnya masih mulus banget ya. Nilon masih mulus banget, kasih di 70. 70.000 ya cinta. 70.000. 70.000 ya, say. 70.000. Nah, ini kak aku punya tas pesta, brandnya Justina. Ya, tas pesta brandnya Justina ya, sayang. Cantik loh. Ya, semua masih aman, masih terkendali. Oke banget ya. Cuma ada kotor sedikit ya, kakak lap-lap aja ya, sayang. Oke. Ini brandnya Justina. Ada satu ruang di sini dorong. Nah, ini nih. Minusnya ini dia rada bengkok-bengkok, nggak jelas ya. Oke, tapi kalau kondisi warna masih kinclong ya. Ini kayaknya perlu digencet, jangan diketok kayak digencet. Digencet ya, Kak. Kayaknya ini perlu digencet ya. Nanti kalau apa kita bantu gencet ya, Kakakku. Mudah-mudahan bisa ya. Kita punya bahan press ya, press tambalan. Nanti kita coba press ya. Tapi kalau nggak bisa, tapi yang jelas dia kalau udah di press, dia akan berkurang nggak seperti ini lagi ya, Kak. Oke. Tapi masih oke lah ya, cantik ya. Tapi kalau dari sini dia nggak terlalu kelihatan bahwa dia bengkok-bengkok. Karena kita lihat dari samping, makanya terlihat bengkok ya sayang. Ini brandnya Justina. Kakak tahu kan harga Justina ya? Harga Justina tahu ya, kakakku, hasianku. Nih, aku kasih murah aja ya kakakku. Cantik ini kak, ambil. Ini mumpung kasih murah. Ya, ini aku kasih di harga berapa ini? Ini aku kasih di 500.000 aja kak. Ayo, ada yang mau di 500.000 si Justina? 500.000 ya, Justina 500. Justina 500. Nah ini aku punya WB. WB-nya itu WB body. Bisa dirangsel ya kak? Bisa kakak WB, ya bisa kakak rangsel, bisa kakak rangsel, bisa kakak WB. Ya, bisa kakak rangsel. Kalau kakak naik motor, bisa taruh di depan ya. Bisa kakak WB. Tinggal kakak pindahkan ini satu ya. Kakak pindahkan. Ini cakep ini kak E. Ya, fungsinya sangat-sangat enak lah ya. Sangat enak. Ini aku pindahkan ya. Nah, jadikanlah dia jadi cross body. Seperti ini ya kak. Bisa kakak cross body. Bisa jadi seperti ini. Ya, terserah lah ya kak E. Tiga fungsi bisa kakak tenteng ya. Kalau mau ya sayang, ini brandnya itu Esodama kayak Esodama ya.
Esau Dama. Ya. Di dalam dia sih bagus ya kak. Ini ada tag-nya Esau Dama ya. Di sini tulisannya Esau Dama. Ya, Made in China. Ya, di dalam bersih ya sayang. Ini kakak cantik dia bodinya. Aku kasih di 75. Mau cross body 75 ya kak. 75.000. 75.000 ya sayang. Oke. Ini aku punya minggat. Minggatnya ini ukurannya nggak terlalu besar ya kak. Ya, nggak terlalu besar, kecil. Ya, kira-kira muat 3 atau 4 pasang lah ya kak. Ya, 3 atau 4 pasang. Ini bagus ya. Kondisinya juga bagus. Warna juga bagus ya. Di dalam dia seperti ini. Warnanya cantik kayak cantik ya. Oke, dia brandnya itu brand apa ya? Dais. Ya, brandnya Dais ya kak. Ini Dais ya. Oke. Ada tag-nya ya. Tag-nya juga Dais ya. Ya, di dalam dia seperti ini ya. Aku nggak bongkar kak. Nggak kebongkar. Nah, di sini dia ada tag-nya. Tag-nya itu sudah tertulis di situ Dais ya. Oke, ini cantik kak. Dan bersih ya. Dan motifnya aja cantik di dalam ya kak sayang. Kalau mau sayang, aku kasih murah. Ya, ini cantik. Untuk ukuran kita yang minggatnya nggak mau gede-gede ya. Misalnya satu orang satu tas. Ya, ibunya bisa bawa sendiri, nggak berat-berat ya kan. Anaknya bisa bawa sendiri, bapaknya bisa bawa sendiri. Kasih tugas masing-masing kak. Kakak pegang ini, kakak pegang tas selempang kakak ya kan. Oke, ini cantik ya. Jadi kakak bisa mengambil baju, kakak udah tahu baju kakak ada di sini, baju anaknya ada di sana, baju suaminya ada di sana. Jadi nggak nyampur ya. Oke, tapi nggak terlalu memberatkan karena dia ukurannya ukuran cantik. Ya, brandnya Dais, masih sehat banget. Kalau mau 80.000 ya, 80.000 hasil. Oke, aku punya selempang cantik. Kakak tahu ini brandnya apa? Bagalini. Bagalini nih, masih kinclong kali. Masih kinclong-kinclong semua ya kak. Kalau Bagalini ini kak, ini jangan khawatir. Ini utuh ya. Kuningannya ini utuh. Tetap ini kayak emas, mau bertahun kakak pakai, ini gak akan berkarat ya sayang. Gak percaya sama saya kak, ya. Ini gak bakalan berkarat, mau bertahun-tahun gak bakalan berkarat. Ini adalah brand bagus, Bagalini ya, sudah Bagalini. Semua sudah emboss Bagalini. Ya sayang, ini selempang. Ya, ruangannya lumayan banyak. Ya, ada satu ruang, dua ruang, tiga ruang, empat ruang, lima ruang, enam ruang ya kak. Ya, semuanya kondisi sehat banget ya. Kalau kakak mau ini ya, aku kasih di harga 185. Ya, 185. Nih, ya, tarikan zipper si Bagalini ya, Kak. Di dalam seperti ini. Ini seperti ini zippernya, Kak. Perhatikan, sudah YKK. Semua sudah YKK ya. Semua sudah YKK. Semua sudah YKK. Ya, sayang, cantik banget. Ya. Lengkap tag-nya, ada satu lembar, dua lembar, tiga lembar ya kak. Di dalam bersih ya, aku kasih 185 ya kak. 185 brandnya Bagalini ya. Bagalini gak usah khawatir kak, ini akan utuh terus. Mau kakak pegang 100 kali dia akan gak bakalan berkarat ya sayang. Cantik ya, kasih di 185 Bagalini ya. Yang tahu brand Bagalini aja kak ya, supaya kalau orang yang nggak tahu brand Bagalini atau brand negonya nanti jauh-jauh. Nego ya kak, iya. Dinego ya kak, dinego. Dinego, maunya negonya jauh-jauh banget. Ini hasil Nike. Nike kak, kalau mau 120 ya kak. 120 ya. Cantik, 120. 120. Ya, aku kasih murah loh 120. 120. Ini ada tag-nya ya. Tag-nya ya ada ya. 120 aja. 120 hasil, cantik. Warnanya dia bagus ya. 120. Nah, aku punya Celine. Ya, Celine, Celine, Celine ya, Kak sayang. Oke, semuanya masih aman. Ya, masih aman. Ini dia enggak ada tag ya. Enggak ada no share ya. Enggak ada tag, enggak ada no share. Ya, Celine. Celine, Celine. Di dalam dia kotor ya kak. Ada kak.
Di dalam dia kotor ya kakak, aku tuh dicuci ya kak. Celine, Celine ya Celine. Nah di sini ada ternyata. Walah, iya kak tuh. Celine ya tuh. Celine. Tapi di sini dia made in China ya kak. Celine made in China. Ada nomor serinya di situ ya kak. Nah ini kak butuh dicuci ya kak. Butuh dimandikan. Ya sayang, butuh dimandikan. Kakak lihat aja kotor ya. Oke, kalau kondisi luar oke banget ya. Kalau kakak mau ini kukasih murah. Celine lengkap noser. Kalau mau kukasih di 320 ya tote. Ya warnanya hijau. Kukasih di 320 hasian. Ya. Boleh dinego kak, nego lah ya. Boleh dinego kak, tenang aja kak. Ya, kalau aku bilang boleh nego boleh. Kalau aku bilang harga net aja. Ya, kalau aku bilang jangan jangan. 320 boleh dinego kak. Ya, lengkap nomor seri ya kak. 320. Oke. 320. Nah ini kak aku punya WB. WB sayang. WB ya kak. Brandnya itu, oh Brilian, sukses. Ya, ya Sian, cantik. Ya. Ini kalau ada yang mau ya. Ini kalau ada yang mau aku kasih di harga ini cantik kak. Masih kondisi like new banget. Aku kasih di 75. Like new 75. Nah ini kak, ya cantik kak. Bahannya kulit ya. Kulit kulit apa nih kak? Kayak kulit apa ya? Kayak kulit apa itu kak? Nih kakak perhatikanlah kulitnya ya. Ya. Oke seperti itu ya kak. Ada ruangan, ada ruangan, ada ruangan. Oke. Oke sayang. Nah minusnya di sini nih. Kepala zipernya ini harus diganti ya. Oke itu aja sih ya. Kepala zipernya harus diganti. Ini adalah brandnya Samji. Oh Samji, Samji mah kulitnya bagus ya kak. Nah ini juga tinggal kakak pasang mainan kunci ya. Kan dia modelnya begini. Yang ininya itu hilang, tinggallah ini sama kepala, tapi masih bisa dipegang. Kakak kasih mainan kunci ya. Ya, brandnya Samji ya kak. Oke, Samji. Nih, aku kasih murah aja ya sayang. Ya, materialnya bagus. Ya, keren ya. Keren. Aku kasih 100.000 aja sayang. Kakak ganti kepala zipper ya. Oke, ganti kepala zipper aja ya. 100.000 ya, Samji. Samji 100.000. Nah ini kak aku punya tenteng begini nih ya sayang. Oke. Ya. Ini aku kasih 10.000 aja. Cuman di sini dia kayak gini nih ya. Ini ya kayak gini. Ya kalau kakak mau 10.000 aja. 10.000. Ya dia berbulu, berbulu kayak gini nih. Ya. Ini juga tadi ya bagian dalam ya tuh. Kalau mau 10.000 kakak ambil aksesorisnya juga nggak apa-apa. Aksesorisnya ini penting banget ya, aku juga butuh membutuhkan ini ya kan. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang berminat 10.000 kejual ya kak. Misalnya ini ada rangsel rusak ininya, kita bawa ke reparasi. Kalau kita bawa ini tinggal dia masangin doang. Paling berapa biaya? 10.000 atau 15.000. Tapi kalau kita nggak punya, dia bisa bikin ini di harga 30.000. Ya, sama masak. Ya, aku membutuhkan itu. Ya, ini brandnya Marco Polo. Tapi kalau ada yang mau 10.000 silakan ya kakakku. Kalau kondisi bagian ini aman ya. Oke, 10.000 aja ya. Kalau mau 10.000 aja. Oke, kita lanjut ya kak. Ini tadi sudah dipix. Ini sudah dipix ya kakakku. Mana tadi? Mana, mana, mana? Ini sudah dipix. Terima kasih yang sudah pada pix. Ini juga sudah dipix tadi sama orang Aceh ya. Kirim ke Aceh loh Bun. Ongkirnya aja 40.000 per kilo. Ya.
Aceh. Belanjanya 10 kiloan. Ya, tapi aku bilang pakai CTR. Tapi selama ini dia per kilo per kilo. Setelah aku bilang gini, pakai CTR aja loh. Ongkirnya lebih murah, 120.000 per 10 kilo. Kemarin dia belinya 2 kilo 80.000 ongkirnya, 2 kilo 80.000 ongkirnya. Aku bilang, "Sayang duitmu. Pakai CTR aja kumpulin." Nah, udah dikumpulin tuh, udah 5 kilo dapatnya. Kayak tinggal 5 kilo lagi ya, Kak. Oke, mana tadi barang yang dia itu yang dipilih? Ini jadi nggak ya? Oh, ini kayaknya nggak tahu jadi apa tidak. Ini Kak 25 ya. Tadi memang udah ada yang milih ini. Pilihannya banyak kali ya kan, Kak? Mana tahu dia nggak jadi. Kalau dia jadi berarti bukan rezeki Kakak ya. Tapi kalau dia nggak jadi, ini ku kasih 25 ya. Ya, pilihannya banyak. Ku bilang udah di fix. Ini juga pilihannya ya. Ini BMX ya. Ini Kakak yang ngepix ini kalau nonton ya. Nih. Ya Kak, ini berapa kemarin kejual? Aku udah lupa juga. Ini ku kasih lah ini di 40.000 enggak apa-apa lah ya Kak, BMX ya. Ini besi loh. Ya, besi bakar. 40.000 ya. Yang ngepix ini tadi dia milihnya banyak banget. Ya, ternyata cuma 2 doang sisanya yang tadi ya. Sisa doang 2. Ya, kalau misalnya mau yang 2 itu silakan ya Kak. Kalau misalnya enggak mau, Kakak yang lain boleh lah ya. Nih, aku kasih 40.000 aja ya. Ini warnanya abu ya sayang. 40.000. Oke. Oke ya sayang. Lanjut Kak ya, lanjut. Nah, ini aku punya Burberry Kak. Burberry ya, Burberry. Bukan Burberry Kak, Ala. Ala. Ini Ala ya, Ala. Tote ya, Ala Burberry. Ala Burberry. Ini bahannya bagus banget sayang. Tuh. Ya, keren banget ini. Ya, bahannya bagus, nggak ada sesuatu, ya. Ini kalau mau ya Kak, Ala ini Kak cantik loh, mewah dia kelihatan. Ini ya say, ada yang mau Kak? Ini buat jalan, buat main, cantik banget nih. 70.000 ya, kalau ada yang mau 70 silakan. Nah, ini warnanya hampir sama dengan yang tadi. Nah, ini Burberry. Ya, udah kelihatan gambar kudanya. Ya. Ini butuh dilap-lap ya, Kak, butuh dilap-lap manja. Nah, ini sudah Burberry. Ini sudah Burberry ya. Ini sudah Burberry ya. Oke. Sudah kelihatan motifnya ya. Oke. Cantik ya. Semua bibir masih aman. Oke. Untuk saat ini masih aman lah ya. Masih aman ya. Aman lah ya Kakak sayang. Kulit asli ya Kakak kulitnya ya. Kakak perhatiin ya. Burberry ya. Cuman aku tak menemukan teksnya. Kayaknya ini vintage Kak. Kayaknya vintage ya. Ya ini. Ya. Ya terus di dalam dia bahannya materialnya kulit ya. Material di dalam kulit ya Kak, kulit ya. Oke. Okay. Oke, okay, aku tak menemukan sesuatu. Misalnya tag ya. Kayaknya ini vintage ya. Oke, okay. Di dalam seperti itu ya Kak. Di dalam adalah kulit. Di dalam kulit ya. Di dalam kulit ya Kak. Lapisnya dia itu kulit. Ini kalau ada yang mau ya sayang, ya butuh dilap-lap manja. Ya, ini Burberry ya. Ya, semua sudah emboss. Ini sudah emboss kuda-kudanya. Oke, hasil. Nah, ini besinya sudah Burberry ya. Ini juga sama, sudah. Ya, sayang. Sudah ya. Nah, pakunya juga sudah ya, Kak. Ini ku kasih murah aja. Ya. Ini kalau ada yang mau ya, sayang, ku kasih di 250. Ya. 250 Burberry ya. Burberry 250. Oke, ini aku juga punya Burberry kayak ya. Dia modelnya tote, ada kikis manja di pojok-pojok. Ya cinta. Ada kikis manja di pojok-pojok ya sayang. Oke. Tarikan zipper sudah Burberry ya kayak.
sudah Burberry ya kak, Burberry ya, Burberry London, tarikan zipper dalam sudah Burberry ya, zippernya sudah YKK ya sayang, zippernya sudah YKK. Terus di sini dia ada tagnya, tagnya dijahit langsung ke bahan ya kak, ya made in Italy ya sayang, gitu ya kak. Terus oh iya, ini lupa mulu ya. Ini begini, udahlah kak, kur servis dulu lah ya kak. Suruh dulu orang ini nggak jualnya, jadi nggak enak aja, aku nggak enak hati. Ini ada di sini, jadi nggak terkirim-kirim dia. Ini kak nggak ada yang mau, ini ada yang mau, ini aku kasih di 35. Les Porsa nggak usah, 30.000 aja ya. Les Po 30. Oke. Ini kak klatnya klat begini, ya. Klatnya seperti ini kak, oke? Pakai lapis, pakai zipper, oke? Ini kalau mau ya kak, aku kasih 25, ya 25. Ini kak nggak ada yang mau, tag bening ya, COC, tag bening, lengkap biji lada, aku kasih di harga, ini ya biji ladanya, aku kasih di 250 saya, 250, COC 250, lengkap biji lada. Ini aku punya ala-ala Marhen. Ya, ala Marhen. Lengkap tali panjang. Nih, brandnya kayak gini nih, Kak. Kakak cek aja, ada brand kayak gini, Kak. Ya, bahannya kanvas. Ya, sayang, dia pakai magnet. Pakai magnet ya, di dalam bersih lah ya, Kak. Bersih. Ya. Ini kalau mau ya, say. Ala Marhen. Cantik, lengkap tali panjang. Ala Marhen ku kasih di harga. Bahannya tebal. Ini aku kasih di harga 50 ya saya. Ala Marhen 50. Nah ini aku punya Rangsel Fashion. Rangsel Fashion. Ini bahannya kroko. Kroko. Ini ada brandnya. ART Mirabo. ART Mirabo. Kayak gini tulisannya kak E ya. Ya kak ini ya. Oke, dia pemakaian ya, minus pemakaian wajar ya. Ini kak, kakak perhatikan, ada masuk angin di sini. Ya, say. Ya, pemakaiannya begitu ya, Kak. Ada masuk angin ya. Oke. Dia begini. Terus ini magnetnya enggak ada. Ini ada satu, cowoknya enggak ada, kabur. Ya. Ini kalau ada yang mau Rangsel Fashion ya, dia pakai serut. Tapi ininya minus ya, itunya. Lawannya ini cowoknya nggak ada ya kak, ini ya, jadi nggak bisa menutup ya, tapi is okay, dia ada serutnya ya nutupnya. Ini kak nilonnya aku kasih di harga 35 kak ya, nilonnya 35, Rangsel Fashion 35. Oke, nah ini aku punya crossbody warnanya hitam, bahannya kanvas tebal, ini bagus kak ya, ya nih kalau kita pakai begini juga dia bagus kak. Saya pokoknya bagus deh, dipakein begitu juga dia bagus ya kak. Ini kanvas bagus nih, tebal ya. Ini kalau mau aku kasih di 75 kak. Dia ada, aku punya dua, satu warna krem ya, bersih ya kak, untuk ukuran monja bersih lah ya, sama ya kak, 75. Ini aku punya klat kroko cantik, ada talinya. Oke, okay. Ya. Ini ada mainannya. Ya, ada mainannya, Kak. Ya. Oke, okay, seperti ini ya, Kak. Ini kalau mau ya, sayang. Bersih. Kalau mau aku kasih di 70 aja. 70 masih baru ya. Baru ya, Kak, baru. Aku punya nilon sling ala Prada. Seling ala Prada ya. Ini kak seling ala Prada. Ala Prada ya sayang. Bahannya nilon. Ini ku kasih di harga ya. Ih, kayak pakai Prada kalian. Nakut-nakutin tetangga. Kayak Prada kak ya. Kayak kalian pakai Prada gitu ya kan.
apalagi kalian selempang, orang lihat is pakai Prada dia gitu kan, pakai Prada kakak itu gitu kan, cantik ya, cantik lah Prada gitu loh. Kalau mau aku kasih di 60.000 aja, 60.000 aja ya kak ya, 60.000 aja. Ini udah ada yang ngepix belum ini? Asian, ini udah dipix belum? Ayo kak, yang mau ngepixin, udah kayaknya kak, sorry ya kak. Ini siling cowok. Ini kayak ala beli ya, ini B tulisannya, oke? Okay. Ala beli lah ya, tuh cantik ya, cantik loh, cantik. Ini ruangannya banyak, ya ini ruangannya banyak. Ini tulisannya sini B, tapi nggak ada keterangan beli ya kak, ya. Ala beli aja ya, ala beli. Ya dia nggak ada brand, tapi ruangannya bagus lah ya. Oke. Nah di belakang dia ada kotor sedikit, kakak butuh lap-lap. Ya, ini ASEAN, ala beli, semua selang masih aman. Kalau mau ya kak ala beli, ala belinya aku kasih di harga. Ini cowok cantik. Ini ukurannya nggak besar, cakep deh. Ya kakak bayangkan aja jengkal kakak, tapi ini kayak gak nyampe sejengkal, masih lebih tangan saya ya kak, masih lebih satu ruas ya, ya jadi gak full sejengkal saya ya. Nah kalau ini baru sejengkal, ini sejengkal ya, kalau ini masih kurang ya. Oke, ini kalau mau ya sayang, ukurannya bagus, ukuran cantik buat untuk cowok. Kalau mau aku kasih di harga 80 ala beli nih. Kakak dikira pakai beli dong. 80.000 ya. Dimix sama kulit asli, Kak. Ya, ini kulitnya bagus. Ya, 80.000. Nah, ini Kak aku punya lagi WB. Ini WB-nya kokoh, bahannya kanvas. Bagus ya. Jadi ini cocoknya ditaruh di pinggang. Ya, beneran. Ya, kokoh banget ini Kak. Bahannya masih kokoh ya. Ini cocoknya dipakai di pinggang. Kalau mau aku kasih di 70 ya. Dua ruang, 73, tiga ruang, empat, banyak kali ruangannya. Satu di belakang, dua berjiper, satu di depannya, 70.000. Oke, ini aku punya tenteng, tentengnya begini hasilnya ya. Kalau mau 20.000 aja ya, 20.000 aja, cuman dia nggak pakai kunci ya kak. Oke, kalau mau 20.000 ya sayang, cantik ya, 20.000. Nah ini aku punya tas pesta, warnanya hijau ya, semuanya masih aman ya. Oke, keren deh, nggak ada yang ngeletek-ngeletek ya, nggak ada, cuman dia ada sedikit-sedikit tape warna, ada tape warna dikit-dikit aja ya. Nih ada sedikit nih, ini ada sedikit ini ya. Oke. Oke kakak, sama di bawah ada sedikit ya. Ya hasian, cakep ini kak. Pakai zipper ya, wih keren. Warnanya hijau, cantik. Ini ada brand apa? Ada brandnya ya. Oh, Jepot. Brandnya Jepot. Jepot ya. Kata saya cakep banget. Jepot ya kak, brandnya Jepot. Ini cantik. Ya, cantik kayak lengkap tali panjang, semuanya masih aman. Ini kalau mau ya kak, ini brand Jepot. Jepot ku kasih di 75 aja nih kak, 75 ya. Jepot 75, gak usah mahal-mahal ya. Ya ini kak, tabung, dia kotor di sini, kakak cuci aja. Ya, ini saya, ini brandnya Lincol. Ini kalau mau 15.000 ambil kak. Mau tabung 15.000, 15.000 ya. 15.000. Nah aku punya kayak gini nih kak, kayak gini ya kak. Ini pakainya begini nih kak, ya. Makainya begini, makainya begini ya sayang, ke belakang. Terus di sini ada ruangan berjiper panjang, ya kak say. Ya ada ruangan berjiper. Terus kalau kakak ini mau ngisi ini, kakak buka aja ini. Modelnya dia lucu, modelnya dia itu unik. Nah kalau dia ini begini melebar, ya,
Tapi kakak bawanya pasti tetap seperti ini ya kak. Ya, kakak bawanya tetap seperti ini. Ya kan kak e? Gitu ya. Nah, seperti itu ya kak. Kakak tetap bawanya seperti ini. Nah, seperti ini kakak bawanya. Ya kan? Nah, kalau kakak mau dia kakak bawanya begini, ya, kakak tote, kakak harus bawa ke reparasi, pasangin tali di sini sama di sini, ya bisa kakak tote, ya. Tapi aslinya begini ya kak, oke, seperti itu ya. Dia lucu, brandnya itu Gajon, Gajon PS ya. Ya, Hasian. Ini kak ambil. Ini aku kasih murah aja. Ya, sini ada ruangan berjikor ya. Oke. Kalau ada yang mau kakak sayang, kasih di harga. Ini ya. Kasih di 35 aja kak ambil. 35 ya kak. Bahannya bagus ya. Gak ada yang letek. Bagus. 35. Ini speedy kak. Speedy-nya ini brandnya Nicole Miller. Pesta ya. Nicole Miller Pesta. Ini kalau mau berapa ini kemarin kak, lupa loh saya. 150 aja kak yuk. 150 lengkap noser ya. 150 Nicole Miller ya. 150 kelas Pesta. Pesta kayak gini cantik loh kak ya. Model Pesta kayak gini cakep ya.